gue mau tampil beda, gue mau coba review makanan karena berhubung gue di rumah aja nih, nggak bisa kemana-mana karena tetangga ada yang teridentifikasi corona. Bang. Makanya gue di harusan di rumah aja selama beberapa hari ini, dan gue tadi udah pesen makanan di dapur kita di daerah Cibinong. Langsung aja review makanan tersebut. Ini guys makanannya tuh, dapur kita Cibinong. Nah ini lihat nih, udah ada nomor teleponnya di sini tertera semuanya. Nah ini kebetulan gua pesen cilok, satu porsi ini isi 10 dengan harga 15.000. Bisa kita buka, ada bumbu kacangnya. Nah ini ciloknya guys, cilok. Nah kita langsung campur aja bumbunya. Oke, ini bumbu kacangnya ya guys. Nah, langsung campur aja di sini nih. Tuangin. Bumbu kacang kita tuangin. Sudah kita tuangin. Jangan lupa berdoa dulu sebelum makan. Amin. Iya. Oke. Nih. Ciloknya. Kita cobain ciloknya dari dapur kita Cibinong. Dia sudah ada di GoFood, di GrabFood. Jadi langsung aja cari. Teksturnya lembut, bumbu kacangnya pas. Dagingnya terasa ini, kayaknya daging ikan ini. Kayak daging ikan, ayam. Tuh guys ya, penyajiannya steril banget guys. Kita review langsung ke tokonya kalau udah beres lockdown.
kalian harus coba ntar gua cantumin nomornya di kolom deskripsi. Aja. Ya. Acik banget ini. Mantul ini, mantul, mantul. Makanannya lembut. Jeloknya nggak bikin seret di tenggorokan, yang pasti enak. Bumbunya diginin pun mantap. Dapur kita recommended banget. Dapur kita recommended banget ini. Bisa juga follow Instagramnya tuh dapurkita.cibinong, atau bisa pesan melalui GoFood, GrabFood. Nah ini ada kontak numbernya di bawah sini juga sudah ada tuh. Gua cantumin juga di kolom deskripsi. Bumbu kacangnya pedasnya pas. Mantep. Buat orang-orang yang gak suka pedas, ini rekomend banget. Buat yang pedas mungkin bisa request mau pedasnya lebih daripada yang normal nih, yang normal, yang biasa, yang original. Bumbu kacangnya halus banget. Bang. Mantap. Nah, mungkin segitu aja dulu review ala Acha Noris. Gua bukan vlogger makanan, ini sengaja buat di rumah. Iya. Tapi recommended banget dapur kita Cibinong. See you next video, bye bye. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa di subscribe, like, dan bagikan.